Jalan-jalan kita kali ini kita akan ke Bukit Selong yang terletak di Sembalun. Selamat datang di Bukit Selong. Bukit Selong merupakan sebuah objek wisata berupa perbukitan yang menawarkan keindahan alam Pulau Lombok. Bukit ini berada di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bukit Selong berada tepat di belakang Dusun Bele. Sebelum sampai di Bukit Selong, kita akan melewati jejeran pohon bambu yang rimbun. Nuansa alami dan natural dapat dirasakan di sini. Bukit Selong berada di kaki Gunung Rinjani dan dapat dicapai hanya dengan menaiki belasan anak tangga. Dalam waktu 5 menit, kita sudah bisa mencapai lereng bukit dan bisa langsung menikmati pemandangan yang sangat indah. Hal pertama yang ditawarkan Bukit Selong adalah keindahan panorama alamnya. Saat di sini, kita akan langsung disuguhi pemandangan perbukitan dan juga petak sawah yang berwarna-warni. Melalui puncak bukit, kita dapat menikmati keindahan alam yang diselimuti perbukitan dan pegunungan. Keindahannya berasa surga tersembunyi. Petak sawah dengan warna yang berbeda-beda terbentang di sini. Sungguh indah bagaikan lukisan, namun ini adalah nyata. Selain untuk menikmati keelokannya, para turis memanfaatkan indahnya lukisan alam sebagai latar belakang foto mereka, baik untuk fotografi alam ataupun sekedar berselfie ria bersama keluarga dan juga teman-teman. Perbukitan yang berwarna hijau dengan diselimuti awan putih menambah indahnya bukit ini. Ini adalah rumah adat suku Sasak Lombok yang paling tua, namun sayang sekali terkena gempa pada tahun 2018. Sinar matahari muncul dari puncak gunung, menyinari area persawahan yang nampak berpetak-petak. Pancaran sinar matahari menambah keindahan Bukit Selong. Warnanya begitu cerah dan hijau. Buat teman-teman yang berlibur ke Lombok, jangan lupa untuk mampir ke Bukit Selong ya, karena keindahannya memang benar-benar luar biasa. Terima kasih Lombok dengan sejuta keindahan yang pastinya membuatku ingin kembali, kembali, dan kembali lagi.